Saya Hafiz Arzali, bersama-sama kami berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno berkata, memandangkan blok serantau itu menyediakan persekitaran untuk kestabilan, keamanan dan kesaling hubungan adalah penting untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat dunia bahawa ASEAN kembali lebih kuat. Untuk rekod, antara jenis dadah yang kerap disalahguna di negara ini termasuklah metafitamin, kokain, ketamin, heroin dan amfetamin. Sementara itu, jalan pintas sejauh 3,500 km turut dinaik taraf dan kenderaan tanpa pemandu China berjaya mencapai pengiktirafan dunia dari aspek teknologi serta produk. Salah satu syarikat China tersenarai antara 4 penitis global dalam sektor itu. Tumbuhan spesies Papiopedilum callosum dan Papiopedilum amniacum yang juga dari subkeluarga Cypripedioidae itu ditanam dan dibiarkan menerusi pendebungaan. Ia mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. El Nino menyebabkan pemanasan permukaan air laut di timur lautan Pasifik yang mengubah arus udara dan air di seluruh dunia. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mama Uzir Mahidin berkata, angka itu meningkat 1.6% berbanding suku pertama tahun lalu dengan 32.6 juta penduduk. Layari Buletin TV3.my untuk lebih banyak berita terkini lagi komprehensif. Selamat malam.